Terlebih dahulu, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua media yang dapat turut serta di dalam sesi sidang media pada hari ini yang diaturkan demi memberi maklumat ataupun sedikit penjelasan berkaitan perluasan perlindungan keselamatan sosial kepada pekerja domestik mulai 1 Jun 2021. Seperti yang kita sedia maklum, Kementerian Sumber Manusia KSM menerusi Perkeso akan memperluaskan perlindungan keselamatan sosial di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969, Akta 4 dan Akta Sistem Insurans Pekerjaan 2017, Akta 800 kepada pekerja domestik berkuat kuasa 1 Jun 2021. Perluasan ini membolehkan pekerja domestik yang sebelum ini tidak diliputi oleh perlindungan keselamatan sosial Perkeso kini menerima perlindungan yang sama seperti pekerja dalam sektor formal yang lain. Pekerja domestik adalah individu yang diambil bekerja untuk menguruskan kerja atau yang berkaitan dengan kerja bagi sesebuah rumah kediaman persendirian dan bukan diambil bekerja bagi apa-apa urusan melibatkan aktiviti perdagangan, perniagaan dan profesion yang dijalankan oleh majikan sama ada di dalam atau di luar rumah kediaman itu. Secara amnya, pekerja domestik dianggap sebagai profession yang sering terdedah precarious kepada malapetaka disebabkan keadaan pekerjaan tersebut. Termasuklah waktu kerja yang panjang, perlindungan keselamatan sosial yang tidak mencukupi atau tiada dan skop kerja yang luas. Dianggarkan seramai 104,400 pekerja domestik membabitkan 15,000 pekerja berstatus warga negara dan permastautin tetap serta 89,400 pekerja warga asing dijangka menerima manfaat daripada inisiatif ini. Peranan pekerja domestik tidak dapat dinafikan, khususnya yang melibatkan perkhidmatan penjagaan kanak-kanak, orang tua dan pengurusan di rumah kediaman. Lebih-lebih lagi ketika seluruh negara kini berdepan dengan cabaran penularan wabak COVID-19. Peranan pekerja domestik kepada isi rumah dilihat semakin penting apabila institusi pendidikan seperti sekolah, tadika dan pusat penjagaan kanak-kanak diarah tutup sementara sebagai pematuhan arahan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Selain terdedah kepada risiko tinggi seperti jangkitan penyakit apabila menjaga golongan berisiko seperti orang tua dan orang sakit, pelaksanaan PKP yang menghadkan pergerakan keluar orang ramai di rumah masing-masing juga menambahkan lagi bebanan kerja pekerja domestik. Prihatin dengan situasi tersebut, strategi perluasan domestik di bawah Akta 4 dan Akta 800 ini dilihat bertepatan dengan hasrat kerajaan untuk mengiktiraf sumbangan pekerja domestik dalam memacu ekonomi negara dan memperjuangkan hak mereka untuk mendapat perlindungan keselamatan sosial yang sewajarnya. Perlindungan yang disediakan melalui skim bencana pekerjaan dan skim keilatan di bawah Akta 4 serta sistem insurans pekerjaan di bawah Akta 800 dapat memastikan pekerja domestik terus dilindungi apabila berlaku sebarang kemalangan atau kejadian yang tidak diingini semasa melakukan pekerjaan, keilatan, kematian dan kehilangan pekerjaan. Perlindungan kepada pekerja domestik ini meliputi individu warga negara Malaysia, permastautin tetap, permastautin sementara dan warga negara asing. Pekerja domestik berstatus warga negara, permastautin tetap dan permastautin sementara akan dilindungi oleh skim bencana pekerjaan dan skim keilatan di bawah Akta 4 serta sistem insurans pekerjaan di bawah Akta 800. Bagi pekerja domestik warga asing pula, mereka akan dilindungi oleh skim bencana pekerjaan di bawah Akta 4 sahaja. Kadar caruman yang perlu dibayar oleh majikan dan pekerja domestik pula bergantung kepada gaji bulanan seseorang pekerja domestik. Ia dibayar mengikut kadar yang ditetapkan dalam jadual ketiga Akta 4 dan jadual kedua Akta 800. Pendaftaran majikan dan pekerja bagi perlindungan ini bolehlah dibuat mulai 16 Jun 2021 melalui portal SIS. Dan bagi pendaftaran untuk pekerja domestik ini, beberapa keperluan dan dari segi proses pendaftaran bolehlah dilaksanakan secara online, yang mana
Pekeso akan berfungsi melalui pekeliling majikan dan juga surat edaran kepada mereka-mereka yang mempunyai pekerja ataupun domestic helper warga asing, dan melalui social media tentang proses pendaftaran yang telah ditetapkan ini, yang mana mereka perlu mendapat borang pendaftaran ID portal secara online dan berapa borang yang perlu diisi untuk mereka mendaftar. Memandangkan buat masa ini, kita di dalam fasa PKP, Pekeso akan menerima pendaftaran jika mereka menghadapi masalah untuk hadir ke mana-mana pejabat Pekeso, sebaik sahaja PKP ini tamat atau mereka boleh menghubungi our care line untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Kementerian Sumber Manusia dan Pekeso percaya perluasan liputan perlindungan keselamatan sosial kepada pekerja domestik ini juga akan dapat meringankan beban kewangan majikan dan pekerja domestik sekiranya berlaku sebarang kejadian yang tidak diingini kepada pekerja. Jadi inilah sedikit sebanyak perkongsian ataupun maklumat yang ingin saya sampaikan kepada pihak media untuk dikongsikan dan untuk dipanjangkan kepada semua majikan-majikan yang mempunyai pekerja domestik yang sebelum ini tidak diizinkan. Jadi mungkin ramai yang bertanya kategori apakah yang dianggapkan sebagai pekerja domestik. Bagi mereka yang ingin mendapat sedikit penjelasan tentang soalan-soalan ataupun mereka mempunyai persoalan, Pekeso juga akan mengedarkan soalan-soalan lazim yang akan dikongsi di dalam social media dan akan dikongsi dengan bersama media yang hadir pada hari ini untuk mendapat sedikit penjelasan siapakah yang dianggap sebagai pekerja domestik. Dan kita juga mempunyai warta yang telah dikeluarkan oleh Yang Berhormat Menteri bagi mereka-mereka yang tidak mendaftar, yang tidak perlu mendaftar, yang dianggap bukan sebagai pekerja domestik. Jadi ingin saya kongsi apakah yang kita anggap atau apakah yang dikategorikan sebagai pekerja domestik bersama tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini, yang mana contoh-contoh pekerja domestik adalah seperti pembantu rumah, pemandu peribadi, tukang kebun, pegawai peribadi, pegawai keselamatan, rumah kediaman, tukang masak, pengasuh bayi atau kanak-kanak, penjaga orang tua atau orang sakit, pelayan atau mana-mana orang yang diambil bekerja berkaitan rumah kediaman persendirian. Jadi inilah kategori pekerja domestik yang perlu didaftar dan perlu dicarum. Permulaan perluasan ini bermula pada 1 Jun 2021. Pendaftaran yang akan diterima adalah bermula pada 16 Jun 2021.